Sudah ditunggu-tunggu oleh Panco Mania di kampung, di kota, di mana saja. Dan sebelum kita menuju ke pertandingan puncak, kita akan melihat pertandingan eksebisi yang akan dimainkan oleh para jagoan daerah. Siapa saja mereka? Ini dia, dari sudut 90 derajat, the one and the only, RT Kang Sule. Ya. Udah siap banget buat adu panco. Siap. Iya. Ngapain gue nih? Panco. Udah siap buat panco. Boarding yuk. Panco. Panco, panco, panco. Hah? Panco. Panco. Udah gitu kan? Tauco. Oh. Panco. Giliran gue ngomong. Giliran tauco. Ngawur malah panco. Bener. Oke. Oke. Siap ya. Dari sudut sempit. Mantan keperboy majalah dinding tingkat kelurahan. Inilah dia. Lurah Mali Tong Tong. Lagi. Oke, sudah siap ya. Ini oh. emang kreatif kebangetan ya. Orang tua suruh panco subuh-subuh. Itu jubah buat dipakai kayak begini. Apa? Jubah buat dipakai jangan kayak orang mandi malah kalau kayak gitu. Oke. Trik dua kali. Ayo siap. Nih wasit mau jelasin. Wasit mau ini gimana dengernya nanti penjelasannya ya? Wasit mau jelasin. Peraturannya Pak Haji. Enggak gua tanya, Dek. Ya. Siap. Ini cewek apa cowok sih? Cowok! Wanita saya. Oh. Cowok. Bilangin dong cara peraturannya. Siap, Pak Haji. Peraturan tidak boleh siku keluar dari pantalan atau diangkat dari pantalan. Apabila melanggar, ini. Diskualifikasi. Mengerti? Oke. Oke. Ngerti. Oke. Tanyain dia, oke ngerti kan ya? Oke, berarti ngerti. Ngerti. Oke. Oke. Oke, siap, Pak Haji. Dipegang dulu stiknya. Ini. Wih. Oke. Jago, ini mau mainan gua. Oke, pertandingan eksebisi. RT Bolot melawan Lurah Mali akan segera dimulai. Bentar dulu. Apa? Kenapa? Itu pala apa sih? Pala itu. Belum. Tunggu apa-apa. Panco kagak tangan gua patah. Loh. Dimulai ya. Siap. Oke. Oke, siap. Wah, are you ready? Ini beneran ya. Are you ready? Aku gak ngerti. Ready teman si Naim. Siap, Paji. Oke. Oke. Ready? Go! Ayo, Paji! Berani ngelawan gue di mana-mana. Oke, kalau begitu selamat kepada RT Bolot pemenangnya.
Nah, itu urusan Bapak sama keluarganya dong. Mbak juga udah nyewa ini. Oke, selanjutnya pertandingan yang sudah ditunggu-tunggu oleh para penonton di rumah. Sebelum kita undang langsung orangnya, kita lihat dulu perjuangan para penantang dari awal hingga menyisakan satu penantang. Siapa dia? Kita lihat, ini dia. Telah hadir beberapa penantang di studio Net TV yang mengikuti babak penyisian untuk melawan sosok misterius di dunia panco Indonesia, Mr. Algojo. Nama saya Cagupos Abdul Jabbar dari Bekasi. Saya datang ke Net TV ini untuk menantang panco di Ini Sahur. Kalau saya dapat hadiah 4 juta akan dipakai untuk mudik. Nama saya Hartato Rinaldo dari Jakarta Timur. Saya akan menantang Algojo di Ini Sahur lagi. Jika saya menang, hadiahnya 4 juta saya akan bagi untuk keluarga saya. Nama saya Agus, domisili saya di Bogor. Saya menantang Algojo di acara Ini Sahur lagi. Jika saya menang 4 juta, sebagiannya saya akan pakai buat zakat. Saya Iwan Diono, saya dari Bekasi. Kalau saya mendapatkan uang 4 juta, saya mau kasih anak. Nama saya Alvin Hendra, saya dari Jakarta Barat. Saya datang ke Ini Sahur lagi untuk menantang Algojo. Apabila saya menang, saya akan membagikan hadiah saya untuk bersama teman saya. Sikat. Go! Go! Iwan dari Bekasi yang akan menjadi penantang hari ini. Mampukah Iwan menumbangkan Mr. Algojo dari Ini Sahur lagi? Oke. Kalau begitu kita akan panggilkan peserta penantang, inilah dia Iwan. Kesiapannya ini kan akan menghadapi Algojo di Ini Sahur. Kesiapannya sudah siap semua? Siap. Sudah siap ya. Motivasinya apa? Buat mudik ya tadi? Iya. Kenapa? Buat mudik sama anak. Oh, buat mudik sama anak. Oke. Kita sudah menyiapkan uang ya untuk Mas Iwan kalau nanti Mas Iwan menang. Dan uangnya katanya akan buat mudik dan dikasih ke anak ya. Sangat mulia sekali. Iya, masih dikasih ke gua. Oke ya. Kalau begitu kita selanjutnya akan mengundang salah satu jagoan panco saya, Algojo Ini Sahur. Seperti apa dia? Bisakah dia mengalahkan penantang? Iwan, kita lihat dulu video berikut ini. Mana? Menantang kalian semua dalam Ini Sahur lagi Panco Championship. Siapa yang bisa mengalahkan saya bisa dapat uang 4 juta rupiah. Saya tunggu kalian di sini, di studio Ini Sahur lagi Net. Kita panggil, inilah dia Algojo Ini Sahur. Ini baru gede, lawan kan? Ini. Iya. Lawannya ini. Tenang, mati mendadak. Mati mendadak. Oke, silakan Pak Iwan. Buset. Wow, gede banget. Ngeri, ngeri. Gede banget. Ini makannya apa yang begini? Oke, oke, silakan Pak Wasit. Siap. Boleh dibuka, silakan. Apakah penantang mampu memenangkan pertandingan ini dan merebut gelar juara sekaligus uang tunai dari Ini Sahur lagi? Digulung ke atas mungkin, ya tangannya. Mana Pak, mana sih udah tinggi juga, udah gede. Serem banget nih. Oke, dengarkan peraturan panco, siku tidak boleh keluar dari bantalan atau diangkat dari bantalan.
apabila diangkat di diskualifikasi. Paham? Peraturan wasit tidak bisa diganggu gugat. Oke? Siap. Ready? Go! Oh my God! Oh. Gimana Mas? Dikat ya? Hah? Dikat. Dikat, kau ulang? Oke. Okay. Oke, okay, berarti lu diikat. Ulang. Apa? Diikat. Diikat, ya. Diikat. Ini diikat sama ikatan keluarga ya? Enggak dong. Ya. Enggak. Apa? Diikat? Diikat. Dengan gue sih ikat. Oh, apa? Ikat. Maaf Pak, helmnya dibuka dong. Itu bukan helm. Apa? Kelapa puyuh. Bukan tahu. Yang menang sementara sama gua, aduh. Oh, oke. Okay. Siap, siap Pak RT. Udah ngebet dia tuh. Ngebet banget. Oke, okay, silakan Pak Wasit. Suraman, masih pengikatan ya. Ini ikatan silaturahmi. Oke. Okay. Oke, kita lihat penonton sangat membludak sekali ya di sini ya, luar biasa ya. Luar biasa ini datang dari jauh. Datang dari jauh. Ini pendukungnya rame juga tuh, bilang rame, ikut ya. Rame, ini iya. Dari komunitas. Luar biasa sekali. Mana pendukungnya Bang Iwan? Mana pendukungnya Algojo ini sangat rame? Mana pendukungnya Rigen? Gak ada, ya. Ada gitu. Siapa yang belum sahur? Saya. Kurang. Oke. Okay. Oke, ini masih proses. Ya. Ini dan agak ini... memang Mas Rigen, dalam pengingkatan ini agak sedikit lama. Iya, ini bisa mengambil waktu kurang lebih 3 hari 3 malam. Lama banget. Ya. Tapi ini wasit mengusahakan untuk bisa lebih cepat mengikatnya karena ini bahaya kalau tidak diikat akan terjadi patah tungir ya, patah tulang. Ya, gitu. Jadi, dan ini berarti udah standar profesional ya? Betul, profesional. Profesional. Ini udah memang... Lu ngomongin gua? Kakak! Ini masalah kita. Komentator kita. Gak ngomongin Pak Bola. Iya. Perasaan banget, RT udah menang juga ya? Tahu. Ya. Tantangin orang-orang lagi. Betul, ya. Ya. Oke, udah? Aman ya? Ya. Kita lihat wasit sudah berbaju putih ya, udah suci sekali dia. Siap, Pak Bola. Oke, sudah siap Pak Wasit? Oke, sudah siap. Kelihatannya sudah oke. Sudah terikat. Kita lihat. Mas Iwan juga kalau kita lihat dari persiapannya dia ini Rene. Sangat profesional Go. Sekali. Betul. Ya. Betul. Ya. Oke. Masih ada sekali lagi ya, apabila Algojo saya menang berarti kita harus cari lagi perenang dan Mas Iwan kalah. Tapi kalau Mas Iwan menang di sini berarti kita akan tukar tempat lagi. Berarti babak tambahan ya. Babak tambahan. Satu babak tambahan lagi. Betul. Iya. Oh, itu dan ini akan menjadi ya? Oke. Okay. Gimana? Gua ya. Bang ya? Iya. Ya. Iya. Oke. Okay. Sekali lagi. Kaya banget ada arahan. Kasih tahu apa? Kaya banget kasih arahan. Oke, okay, sekali lagi. Oh, sekali lagi, Pak. Latih. Enggak mau gua. Hah? Ih, bukan ini. Ini kan belum beres. Enggak, gue pengen tahu. Siap. Siap, Pak. Oke, siap, Pak Wasit. Kalau Algojo menang, maka Algojo ya yang menangnya. Jadi pemenangnya. Aduh. Apakah Algojo atau Iwan? Kita lihat. Go! Oke. Ikat lagi. Oke. Kita ikat lagi. Kita ikat lagi. Karena bahaya dan ada pernah yang licin sekali ya. Betul, ada pernah yang pacot set jari-jarinya langsung terbang. Wah, terbang. Jari banget. Bahaya. Waktu itu ada yang katanya saking licinnya sampai pulang dia gitu. Setia. Iya. Oke, Pak Wasit. Talinya cepat aja. Ya. Ya. Dan ini berdua sama-sama berjuang untuk keluarganya ya. Iya, betul. Dan kita juga berjuang untuk keluarga. Betul, kita juga semuanya di sini ya. Kalau misalkan tidak ya kita di rumah. Lu dua Melin. Kenapa? Apa? Kata dia, iya buat bini gua masih buat lu gitu. Oke, okay. Sudah siap ini babak terakhir. Yes. Apabila Algojo masih bisa memenangkan, ya berarti pemenangnya Algojo ya. Ya. Oke, okay. Siap? Ya. Bentar ya, Kak Sule. Oke. Oke. Okay. Ya. Ini perlu dengan ketegangan dan pastinya harus sedikit dipercepat Pak Wasit karena sebentar lagi imsak. Oke, okay, siap.
Durasi segmen ini habis. Ya, okay. Karena sebentar lagi Rigen sudah enggak kuat mobil in, yuk. Ini jelasin. Oke. Oke. Oke, seperti ya, ini sudah siap. Ini memang Pak Rigen ini memang enggak bisa dipercepat begitu aja karena ini kan masalahnya permainan ini agak riskan ya. Agak berbahaya ya. Berbahaya. Oke, sudah siap. Oke, kita lihat di studio. Sudah siap? Apakah Algojo bisa langsung memenangkan pertandingan ini? Pertandingan. Pertandingan, bukan pertandingan. Pertandingan. Kalau tandingan sebelah sana. Iya. Ya. Pertandingan. Udah. Iya. Oke, bisa dipercayai, oke? Oke. Udah cukup? Udah cukup. Oke. Oke, siap. Oke. Oke. Yuk. Siap. Wah, ini Mas Iwan juga sangat profesional sekali ya. Iya, pegang. Ya. Ready, go! Oke, karena Algojo gue masih menang, tadi kalau misalkan kalah dia akan mendapatkan 4 juta rupiah. Tapi karena Algojo gue menang, kita akan tambah 2 juta menjadi 6 juta rupiah. Ya, ini minta tantang yang gede-gede itu katanya. Mau? Mantan, ntar sakit tipes lagi. Oke, silakan yang mau datang besok jam 10 malam ya ke studio Net TV di Graha Mitra ya. Ya, gitu. Ya. Ditunggu kehadirannya ya, ya. Betul. Untuk melawan Algojo kita. Iya, betul. Apa tuh? Apa tuh? Ayo. Waktunya kita bagi-bagi info dan berbagai promo menarik dari MyXL. Bener banget tuh, Gen. Buat kalian para keluarga muda, jangan sampai kelewatan info penting dari kita berdua. Info apa itu? Nah, ini dia infonya. Jadi XL menghadirkan paket akrab untuk keluarga. Jadi cukup satu paket, kamu sekeluarga udah bisa internetan, Kak Inggar. Bentar, serius? Iya. Cukup satu paket udah bisa dipakai ramean? Iya, serius. Ini hemat dan praktis kan? Paket akrab ini kuotanya besar, jadi bisa dipakai bareng-bareng sekeluarga. Loh, tapi suami aku kalau pakai kuota suka ugal-ugalan, Ken. Habis di diantar. Aduh, tenang aja. Di paket akrab ini, Kak Inggar juga bisa atur jatah kuota untuk masing-masing anggotanya. Jadi nggak perlu khawatir kehabisan kuota karena udah ada jatahnya. Mantep banget, Ken. Iya. Berarti tinggal datang ke konter aja buat daftar ya? Ih, nggak perlu repot-repot lagi. Cukup download aplikasi MyXL, terus pilih menu akrab yang sesuai dengan kebutuhan keluarga kamu. Beres deh. Wow, it's so easy. Nah, di aplikasi MyXL ini, kamu juga bisa dapetin berbagai kelebihan. Seperti bonus video platinum untuk nonton bareng keluarga. Nah, program My Rewards yang menawarkan berbagai bonus menarik dan pastinya kamu bisa mendapatkan paket data dengan harga terbaik. Betul, tuh tahu. Kalau gitu aku mau download MyXL dulu deh. Kalian di rumah juga gitu ya. Nah, dan nikmati lebih banyak lagi kelebihan yang bisa kamu temukan di aplikasi MyXL. Lebih mudah, lebih nyaman dengan aplikasi MyXL.